sering berkongsi video masakan di laman media sosial. Kali ini, Chef Jia tampil dengan satu lagi resepi yang ringkas dan mudah untuk dicuba. Penyediaan masakan secara kukus yang sinonim dengan masyarakat Cina ini sering menjadi pilihan bagi mereka yang ingin menikmati juadah yang lebih sihat tanpa menggunakan minyak. Untuk membuat ikan tilapia kukus tauco, sediakan bawang putih, halia, garam, gula perang, cili merah, cili padi, daun ketumbar, sos tauco dan ikan tilapia. Hai guys, sudah ada idea untuk kukuskan ikan atau makan ikan kukus dah bosan? Hari ini saya akan sharekan satu makanan Malaysia dan dia ada Malay punya fusion campur dengan Chinese punya fusion. So kita akan gunakan Malay punya rempah ratus dan gunakan Chinese punya taojiu dan gunakan teknik Chinese untuk kukus ikan. So hari ini saya akan tambahkan cili padi lagi. Memang sesuai untuk anak Malaysia. Okay, so hari ini saya akan sharekan resipi taojiu steam ikan tilapia. Okay, first kali kita boleh potongkan cili merah jadi dia kecil. Kalau kawan-kawan nak keluarkan dia punya biji pun boleh. Kemudian cili padi. Normally saya akan tambah 3 sampai 4 saja. Kalau you nak guna halia tua pun boleh, halia muda pun boleh. Make sure you nak potong saiz apa saja. So dia akan macam ni punya. Dan hari ini saya akan tunjukkan macam mana nak potongkan kita punya ikan tilapia kan. Banyak cun, cantik dan cepat masak dan sedap. Agak-agak sini kan, 800 gram sampai 1 kilo. Chinese punya teknik untuk kukuskan ikan. Okey, you boleh nampak kan, dia punya sini kan. Dia punya atas kan kita potong. Kita gunakan pisau yang bahagian depan. Okey, tarik sampai hujung dia. Dia sini sudah buka dengan cantik. Okey, sebelah sini. Lepas tu sini kan, kita potong. Tapi jangan puntus. Start dari depan kan. So sekarang kita nak start dari belakang dah. Kepala sini boleh ketuk sikit. So kemudian kita boleh terus masuk kuali untuk tumiskan dia. Gunakan medium suhu. Okey, tumis sampai dia pecah minyak. Dia punya resipi kan, sebenarnya dia akan lebih banyak punya halia. Tapi saya dah kurangkan halia, lepas tu saya masukkan cili padi ke dalam dengan cili merah, dia boleh jadi lebih sedap lah. Okey, kita boleh perlahan-perlahan tumis sampai dia pecah minyak. So sekarang you boleh nampak kan dia perlahan-perlahan sudah jadi brown color, dia ada sikit pecah minyak. Okey, untuk taojiu kita okay, boleh pilih yang manis punya. So normally kalau Chinese dia akan guna yang masin punya, tapi hari ini saya pun dah tukar manis punya. Dia boleh jadi lebih berlemak, lebih sedap. Kita boleh masukkan taojiu, taojiu manis. Warna dia agak sikit merah punya. Okey, merah, orange. Kalau you punya cili letak lebih banyak sikit kan dia akan jadi warna merah. Kemudian kita boleh masukkan perasa kita, masukkan sikit garam. Sikit gula lagi supaya dia lebih berlemak. Saya akan masukkan air lagi, agak-agak separuh mangkuk. Air you jangan tambah terlalu banyak sebab you punya sos akan jadi cair. Boleh masukkan separuh mangkuk punya air bagi dia ada sikit pekat. Tumis bahan-bahan sehingga naik bau dan kacau rata. Setelah siap dimasak, masukkan ke dalam mangkuk dan biarkan seketika. Kita kukuskan ikan kan, mesti nak tunggu sampai dia air didih. Nah, tengok, dia lagi ada asap. Kita masukkan ikan dan tutup dia. Kita kan steamkan dia 7-8 minit. Okey, dah 7 minit kita pun boleh buka dan kita boleh keluarkan ikan kita. Panas ah, mesti nak guna kain. Dekat sini, saya pun boleh sharekan satu teknik. Macam mana kita nak testkan ikan kita betul-betul dah masak. Okey, you boleh guna satu chopstick lagi. Cocok dekat bahagian sini, depan. Okey, yang paling tebal. Okey, kita cocok ke dalam. Maksudnya, ikan kita dah masak. Okey, ikan kita dah masak. Sudah okey? Kita boleh keluarkan chopstick. Chopstick you jangan terus tarik, you nak pusing kejap supaya dia tak lekat dengan kita punya daging ikan. Lagi tarik keluar. Ambil satu chopstick lagi. Okey, letak dekat depan. Okey, tuang keluar. Kemudian kita boleh redam balik dengan sos kita. Kita boleh steam dia balik seminit. Ha, jadi dia panas balik. So you semasa nak makankan ikan ini kan dia akan lebih enak, lebih sedap. Jangan lama sangat, nanti ikan jadi overcook lagi. Okey, dah seminit kita pun boleh tengok hasil dia. Wangi dia terus naik, cantik. Ikan ini kan kita tak payah letak soya sos lagi sebab sos kita dah masin. Last kali dengan sikit daun ketumbar. Mesti nak ada sikit hijau merah. So you punya masakan boleh jadi lebih menyeleralkan. Tada! Dah siaplah kita punya taojiu steam ikan tilapia. Aroma manis, masin semua ada dalam dekat sini. Okey, so harap anda suka resipi ini dan selamat mencuba.
Selain daun ketumbar, sayuran lain juga boleh digunakan sebagai hiasan tambahan mengikut citarasa masing-masing. Hidangan yang istimewa dan enak ini sesuai dinikmati bersama seisi keluarga.